Kalian di rumah masih menggunakan hard disk? Sama ya, karena saya juga di sini, khususnya di studio saya ya, sekilas IT masih menggunakan hard disk juga gitu ya. Storage di era modern udah banyak banget pilihan karena teknologi sudah berkembang cepat ya. Hard disk tuh seolah-olah tergeser dengan kehadirannya SSD. Namun ternyata hard disk punya banyak keuntungan dan manfaatnya juga loh ya. Asalkan kita bisa tepat ya memilih hard disk untuk pemakaian tertentu, manfaatnya bakalan kerasa banget ya. Karena ada beberapa tipe hard disk. Kalian juga pastinya baru ngeh ya, emang ada ya macam-macam hard disk, tipe-tipe hard disk? Ya ada dong ya. Nah, salah satunya di sini saya ambil dari Toshiba aja karena kebetulan Toshiba ini tuh banyak tipenya ya, lengkap. Jadi saya ambil contoh dari Toshiba ini gitu ya. Toshiba salah satu brand ternama di dunia storage ya. Udah puluhan tahun mereka memproduksi hard disk, memproduksi storage ya, khususnya yang kayak gini ya. Dan tentunya di studio saya ini juga masih menggunakan hard disk karena kalau saya buat video kan size-nya tuh satu kali syuting ya hampir 20 atau 30 GB ya. Satu videonya kali sebulan 15 video, kali setahun berapa gigabyte ya, pasti banyak banget lah. Nah, ini salah satu manfaat hard disk yang belum bisa tergantikan oleh SSD. Contohnya dari segi harga dan size-nya. Misalkan saat ini hard disk yang 2 tera ini harganya 800.000. Kalau yang SSD 2 tera itu harganya 2 jutaan di kelas yang sama ya, storage yang sama. Kalau saya simpan video di dalam SSD yang harganya 8 terabyte, jelas harganya ngerakit satu PC lagi gitu. Saking mahalnya SSD 8 terabyte. Nah, makanya hard disk di sini masih belum tergantikan. Oke, sekarang kita masuk ke tipe-tipe hard disk. Ya, salah satunya di Toshiba ini ya, kebetulan lengkap aja jadi saya jadikan contoh nih ya. Hard disk yang pertama nih, hard disk yang biasa dipakai untuk kegiatan berat dan lama. Contohnya PC gaming, PC editor, PC all in one, pokoknya PC dengan spek yang tangguh. Nah, di sini Toshiba punya nih seri X300 hard disk 3,5 inch dengan RPM 7200, buffer size-nya up to 512 GB. Hard disk ini tuh memang dirancang khusus ya, lebih tahan getaran, didesain untuk menghasilkan kecepatan baca tulis yang lebih presisi dan lebih cepat akses ke datanya ya. Ini udah paling pas si X300 ini. Kalau kita simpan file game besar di harddisk ya memang sih loading game lebih cepat SSD ya dibandingkan harddisk. Namun kalau game-game online kadang internet juga jadi peran penting juga ya. Kalau game petualangan kayak God of War, GTA 5, Resident Evil, PES itu disimpan di dalam harddisk, ini bakalan aman-aman aja. Yang penting prosesor VGA card, RAM udah kenceng, bakalan ngebut juga, dipakai ngedit, dipakai main game, bakalan kenceng juga ya. Makanya si X300 ini tersedia mulai dari 4TB sampai 18TB. Karena ya biasanya kan game-game sekarang yang punya ukurannya tuh yang besar-besar ya. Makanya si Toshiba ini menyediakan up to 18TB. Lumayan besar juga ya. Lalu tipe hard disk yang kedua, nah ini nih, untuk kebutuhan PC lawas kere-hore, ini masih ada tipenya nih. Yang masih punya spek jadul, butuh penyimpanan file-file penting, dan PC-nya ini jarang dipakai kegiatan berat. Nah, Toshiba P300 ini yang paling tepat. Bobotnya juga agak beda dengan yang ini gitu ya. Ini P300 lebih apa ya, lebih hampang, lebih ringan ya. Karena penggunaannya juga dikhususkan untuk PC yang kere-hore, jarang kegiatan berat gitu ya. Kalau misalkan di kantor, di sekolah, di perpustakaan, PC-nya standby aja gitu ya. Tapi butuh menyimpan file-file penting. Misalkan di sekolah data-data murid, terus di perpustakaan nama-nama buku yang ada di perpustakaan, atau jadwal hadir, jadwal lembur karyawan kantor. Nah, cocok banget menggunakan Toshiba P300 ini. Punya fitur peningkatan kinerja akses, jadi urutan akses baca atau tulis itu lebih dioptimalkan ya. Dengan teknik inovatif, jadi meminimalkan pergerakan antara jarum dan disk, jadi beban mekanik hard disk semakin ringan, dan begitu hard disk jadi semakin panjang umur. Nah, Toshiba di sini tuh punya ukuran yang tersedia tuh mulai dari 500 GB sampai 6 terabyte aja. Jadi nggak gede-gede ya, karena kebutuhan PC-nya juga yang kere-hore pakainya P300 gitu. Oke, itu yang kedua ya. Masih banyak kok. Kalian simak aja video ini sampai akhir supaya menambah informasi ya. Oke, yang ketiga. Nah, ini tipe hard disk yang ketiga untuk laptop dengan ukuran yang lebih kecil atau kita kenalnya dengan hard disk 2,5 inch ya. Di sini Toshiba punya L200
dengan speed 5400 RPM dan buffer size-nya up to 128 MB. Fitur unggulannya apa di sini? Hampir sama dengan si P300 dan ada tambahannya lagi nih, teknologinya yang lebih canggih, yakni teknologi cache dinamis dari Toshiba yang mengoptimalkan cache dialokasikan selama baca tulis berlangsung untuk memberikan kinerja tinggi secara real time. Lalu yang keempat, ada harddisk untuk surveillance atau harddisk untuk CCTV. Sekarang zamannya CCTV di mana-mana, makanya ada harddisk khusus untuk CCTV. Nah, kalau dari Toshiba, nah punya ini berat juga ya. Ada seri S300 dan S300 Pro. Harddisk 3,5 inch dengan speed up to 5700 RPM dan buffer size-nya 256 MB. Untuk yang S300 Pro, karena ada dua ya, speed-nya lebih tinggi, 7200 RPM. Jadi lebih kencang lah ya. Pasti ada yang nanya, kok speed-nya ada yang 5400 RPM padahal harddisk 3,5 inch? Nah, itu karena untuk meredam getaran ketika di dalam DVR. Dan tentunya merekam video itu nggak usah kencang kenceng, yang penting stabil dan bisa merekam dengan baik, yaitu udah lebih dari cukup. Harddisk ini tuh punya banyak unggulan ya, diantaranya dilengkapi dengan RV sensor. RV sensor itu apa? Sebentar. Harddisk CCTV biasanya kan dipasang di dalam recorder, bisa ada 2 atau 4 harddisk di dalamnya gitu ya. Semua harddisk ini kan bekerja sehingga menimbulkan getaran. Semakin banyak harddisk, semakin kencang getarannya. Nah, fungsinya si RV sensor ini, fitur di mana bisa mengurangi potensi gangguan performance ketika mendapatkan getaran berlebih. Jadi, walaupun di dalam recorder banyak guncangan, harddisknya terus berputar, tetap ya akan memaksimalkan performanya ketika merekam video dari CCTV. Nah, makanya ini jangan sampai salah beli ya. Dan tentunya S300 ini dirancang bertahan bekerja non-stop selama 7 hari, 24 jam ya. Bahkan harddisk CCTV ini pasti kebanyakan menuliskan ya. Jadi si Toshiba S300 ini memang sudah dirancang untuk hal itu. Bahkan yang size-nya paling besar bisa sekaligus mendukung 64 kamera yang merekam bersamaan. Jadi si harddisk ini punya performa yang cukup baik untuk merekam semua video-video yang direkam oleh CCTV gitu ya. Contohnya misalkan ya, untuk kebutuhan di jalan raya yang mengharuskan memasang puluhan titik CCTV di setiap jalan, di setiap lampu merah gitu, untuk data rekaman keselamatan pengguna, atau di universitas, perusahaan besar yang butuh banyak CCTV. Nah, ini pilihan yang pas dengan fitur yang disuguhkan, yakni Toshiba S300. Size-nya mulai dari 1TB hingga 6TB gitu. Ini yang keempat ya. Terus yang kelima masih ada, tenang ya. Yang kelima ini dia, harddisk untuk NAS. Nah, bulan lalu saya pernah bahas tentang NAS ya, untuk kebutuhan data yang diakses oleh banyak pengguna. Ya, contohnya tim sekelas IT udah punya NAS sekarang ya. Jadi lebih cepat, lebih efisien saat kerja. Videonya kalau pengen lebih lengkap, saya akan simpan di deskripsi ya. Jadi si Toshiba ini tuh punya seri NAS ya, khusus untuk NAS, yakni N300. Dimana keunggulannya hampir sama sih dengan Toshiba S300 tadi untuk CCTV, tapi ada kelebihan tersendiri. Pertama, harddisk N300 ini punya speed 7200 RPM dengan buffer size lebih besar ya, up to 512 MB. Lebih kencang dari S300 ya, karena kebutuhan baca tulisnya pasti lebih sering dilakukan oleh NAS. Ya, makanya harddisk ini buffer size-nya lebih besar. Dan tentunya ini udah dilengkapi dengan RV sensor. Jadi ini tahan guncangan meskipun di dalam NAS dipasangkan 8 storage, mereka bekerja semua. Tetap performanya tetap stabil. Untuk si NAS ini tersedia mulai dari 4TB hingga 18TB. Bisa bertahan di suhu minus 40 derajat hingga 70 derajat untuk yang size 18TB. Kalau yang saya pegang ini 10TB. Yang penting intinya daya tahan terhadap panas ini jauh lebih baik daripada harddisk pada umumnya. Jadi harddisk yang sebelumnya tadi tipe 1 sampai tipe 4 itu panasnya atau menyerap panasnya si N300 ini lebih baik. Nah, makanya jangan sampai salah pilih atau salah beli harddisk, penggunaan harddisk untuk apa? Karena Toshiba di sini memang memperhatikan semua kebutuhan para konsumen terhadap penggunaannya sehingga mendapatkan manfaat yang optimal dan pas. Oke, sekarang kita masuk ke harddisk yang terakhir. Udah panjang banget ya. Nanti
kalian simak deh videonya karena ini bermanfaat banget. Kalian pasti pernah upload video ke YouTube, ke TikTok, ke Instagram. Nah, ini data center mereka tuh tentunya masih pakai hard disk ya. Namun dengan tipe pilihan hard disk yang berbeda. Di sini Toshiba punya series hard disk khusus untuk enterprise ini ya, yakni MG series. Juga dibuatkan khusus lebih baik, durability-nya cukup GG lah, lebih baik daripada yang lain. MG series selain keunggulan seperti di seri-seri lain, ada juga keunggulan andalan. Jadi khusus ada di MG series ini. Karena harddisk ini tuh digunakan untuk perusahaan besar. Selain adanya RP sensor, adanya teknologi canggih yang seperti tadi di atas, ada juga tambahan teknologi canggih di sini yang bisa menjaga data penting saat berjalan. Jadi Toshiba ini punya teknologi persistent write cache technology. Jadi ketika ada gangguan daya terputus pas penulisan di harddisk, data ini masih bisa menyimpan di cache-nya. Jadi itu cache-nya berbasis flash besar ya, dan dilanjutkan menulis ketika daya dipulihkan gitu ya. Jadi teknologi ini tuh ketika tiba-tiba mati listrik atau gangguan listrik, kan biasanya hard disk ini tuh kan langsung berhenti nulis. Nah, dengan adanya teknologi tadi tetap bisa menulis walaupun si hard disk ini mati. Nah, hard disk melanjutkan menulis ketika daya dipulihkan gitu. Itu keren banget ya. Dan satu lagi teknologi yang paling penting, yakni flux control microwave assistant recording. Ini apa sih? Ini teknik sederhana dengan elegan yang menggunakan energi gelombang mikro untuk memastikan lebih banyak energi tulis yang difokuskan di piringannya. Ini meningkatkan kemampuan densitas hingga 20%, sehingga masa penggunaan ini jadi lebih awet ya. Beban kerjanya hingga 550 terabyte per tahun, hampir 3 kali lipat dari seri N300 tadi. Ini nilai penting untuk hard disk kelas enterprise yang harus digunakan perusahaan raksasa ya gitu ya, seperti perusahaan cloud seperti Google Drive ya, yang kayak gitu-gitulah, yang penyewaan storage. Nah, mereka tuh pasti menggunakan harddisk enterprise seperti ini gitu ya. Karena durability-nya ini sangat kuat dibandingkan harddisk yang lain. Nah, gitu. Jadi, kalau kalian mau beli harddisk ya, atau teman kalian atau saudara kalian ya mau beli harddisk, tanya dulu kegunaannya untuk apa. Karena sekarang udah banyak banget tipe hard disk ya. Jangan sampai salah beli. Misalkan gamer, ya udah pakai X300 karena durability-nya, performanya untuk spek PC gaming yang GG. Nah, ini udah paling pas banget gitu ya. Bobotnya juga berat banget. Kalau misalkan untuk penggunaan kantor, penggunaan yang ringan-ringan, PC-nya standby hanya untuk menyimpan saja file gitu ya. Nah, cocoknya si Toshiba P300 ini gitu ya. Ini bobotnya lebih ringan juga, harganya lebih terjangkau juga, dan fungsinya juga ya disesuaikan gitu. Kalau untuk CCTV ya pakai yang surveillance ini. Terus kalau misalkan untuk NAS yang pakai yang N300, untuk enterprise atau perusahaan besar pakai yang MG series ini. Jadi semua tipe-tipe harddisk ini tuh ada tujuan dan maksudnya. Jangan sampai salah beli. Kalau misalkan kita salah beli, ya manfaatnya nggak maksimal. Kalau kita tahu ya informasi ini, kalau kalian mau rakit PC atau ada yang nanya cocoknya pakai apa harddisknya, storage-nya, nah ini udah paling pas banget gitu ya. Oke, mungkin segitu aja. Ini informasi sekilas tentang harddisk aja. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau menambahkan atau ada yang mau koreksi juga, boleh, silahkan ya. Silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.